Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sajli Virgo Beta. Salam dunia air, basah-basahan. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di kolam tanah. Seperti janji saya kemarin, saya mau apa ini, panen ikan cupang teman-teman. Ini kolam yang ini ya, yang tengah nih. Udah saya bongkar tuh. Rencana mau saya ganti pakai apa, pralon gitulah, biar apa manennya itu gampang gitu. Oke, okay? Pokoknya stay tune terus di channel ini. Yuhu. Oke, okay, teman-teman, ini pembuangan airnya ya. Ini udah saya jebol tadi. Nah, ini ada ikan cupangnya teman-teman tuh. Kelihatan nggak? Udah lumayan gede-gede ini. Size S min ini teman-teman, tuh kelihatan nggak? Nah, pokoknya ini ikan cupangnya ya, dan mau dibenerin juga teman-teman. Rencananya nanti kobak ini biar mantul kayak yang ini nih, kray. Nah itu di sana juga ada ikan cupang itu, lumayan lah pokoknya. Ini ada sekitar 100 ekoran malah, kurang lebih gitu. Oke, stay tune terus pokoknya. Oke teman-teman, sekalian kita nunggu airnya surut, kita ambilin nih pakai senjata andalan kita ya. Nah, ini wadah yang sudah saya siapkan, kita ambil satu persatu. Bismillah. Nah, gesit-gesit teman-teman. Nah, saya sudah dapat. Nah, ya kan, ikan cupang. Kita langsung masukkan, bro. Nah, satu ekor sudah mendarat di baskom. Ini juga ada teman-teman. Kita sirup. Nah, ya kan, panen dengan cara santui pokoknya. Nah, tuh. Kan. Mantap. Ini adalah teman-teman. Pelan-pelan saja ngambilnya. Biar nanti airnya enggak butek, teman-teman. Nah. Saya sudah mendapatkannya. Try. Susah nih. Pokoknya stay tune terus. Oke cuy, ikannya baru dapat segini saya. Kita ambil lagi ikannya sebanyak mungkin, sehabis mungkin. Try. Banyak, lumayan banyak ini teman-teman. Alhamdulillah. Saya nggak ngasih umpan ya ini. Nggak ngasih umpan kutu air pokoknya. Nah. Tuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, biar breedingnya itu selalu semangat pokoknya. Dengan cara apapun kita harus tetap berusaha untuk membudidayakan si ikan cupang yang cantik ini. Try teman-teman. Saya di sini ada 5 kobak teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang 2 masih kosong. Pokoknya mantul. Ada teman-teman ikan-ikannya. Tuh ikan-ikannya masih ada, kelihatan ya teman-teman. Ini dia ikannya. Masuklah. Gesit-gesit teman-teman ikannya itu. Kalau di kolam tanah itu
berasa di alamnya mungkin ya, di alam bawah sadar. Itu loh ikan-ikannya ya. Lumayan, ini baru umuran 2 mingguan lebih, teman-teman, lebih dikit. Belum ada 3 bulan. 3 bulan belum ada 3 minggu ini. Ya lumayan ya. Gedenya itu lumayan cepat. Terus ambilin. Tuh. Ini gesit-gesit ikannya itu. Tuh, ini chopper, teman-teman. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit, teman-teman? Ya kan, ini apa pembesaran ikan dengan cara termudah, pokoknya saya nggak ngasih umpan, cuman ngasih media aja ini kobak. Udah kita bisa ternak ikan cupang sebanyak mungkin gitu, teman-teman. Try. Nah. Tapi kendalanya di sini kalau ternak kayak gini tuh banyak banget apa? Hama lah, teman-teman. Banyak itu hamanya itu. Tapi saya tetap semangat tuh. Gimana caranya ternak ikan cupang dengan pakai kolam tanah ini bisa bisa banyak lah gitu, bisa maksimal kita ternaknya itu, teman-teman. Pokoknya untuk teman-teman semua yang masih ngeluh harus bagaimana sih ternak ikan cupang itu, karena saya nggak punya ini, kutu air susah, gimana susah. Ya gini aja mungkin cara yang paling mudah teman-teman semua. Oke, bisa teman-teman semua ikutin cara-cara wah ternak ikan cupang di kolam tanah ini. Oke cuy. Ini kan lumayan dapat segini juga tuh. Ya kan. Lumayan ini, teman-teman, nggak ngasih makan mah. Yuhu, stay tune terus. Alhamdulillah teman-teman sudah beres nih saya panen ikan cupangnya. Nah, sudah tidak ada yang tersisa, teman-teman. Oke, rencana saya ini mau saya rapiin lagi biar mantul kayak yang ini. Bagus. Nah, saya hasil panen kali ini cuman segini, teman-teman. Ini cukup alhamdulillah, pokoknya ini alhamdulillah lah. Panen segini juga karena kemarin-kemarin itu di sini kan sering hujan, teman-teman. Jadi di sini luber karena belum dibenerin. Jadi limpas airnya tuh di sini. Gitu, teman-teman. Hujan, kalau hujan gede itu pembuangannya itu saya belum pakai yang gede, yang ini teman-teman masih yang kecil tuh, ralon kayak gitu. Jadi kalau air besar itu nggak bisa nampung ini, jadi ikan cupangnya ada yang hanyut juga gitu kan. Tapi ya alhamdulillah segini juga, kita dikasih rezekinya segini harus disyukurin, teman-teman. Untuk mantukkan cepet ini, teman-teman, gedenya itu. Tuh. Rencana mau dibikin mutasi di rumah, teman-teman. Oke, try. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah. Udah CP-nya ada, teman-teman. Kalau yang pertama saya panen itu lumayan banyak, teman-teman. Ada di hitung itu sekitaran 300 ekoran ada. Karena waktu itu masih musim kemarau ya, ini udah masuki musim penghujan, jadi ya beginilah. Karena saya juga belum lama kan di apa
pemasaran ikan cupang di kolam tanah ini, jadi belum tahu mengatasi apa kendalanya gitu, teman-teman. Ya, seiring berjalannya waktu saya belajar terus untuk bisa lebih mantap lagi breeding ikan cupang dan ternak ikan cupang ya pokoknya ya. Biar bisa produksi banyak. Mudah-mudahan yang ini banyak, teman-teman. Karena alhamdulillah yang ini mah enggak terlalu udah paten lah. Kalau saya bilang udah paten, kalau yang ini mah udah enak. Teman-teman, ini ada usia sekitar berapa ya? 1 minggu juga belum ini, teman-teman. Boleh dicek lah di video saya itu, ada pokoknya. Nah, ikan cupang itu, teman-teman. Kelihatan gak tuh? Ada, teman-teman. Ikan cupang itu udah segede entol korek, kayak itu lumayan di Sunda mah. Cuman ini sudah pada ke bawah, teman-teman, ikannya. Kelihatan enggak? Yang saya unjuk ini ada ikan cupangnya, teman-teman. Nah, ini nih. Ini ada ikan cupangnya tuh. Entol korek pokoknya tuh. Korek api ya, bukan korek gas. Jadi pokoknya tetap semangat untuk teman-teman semua yang breeding ikan cupang ataupun peternak ikan cupang, pokoknya lah yang harus semangat lah biar kita majukan percupangan Indonesia pokoknya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu panen ikan cupang saya. Mudah-mudahan video ini tetap bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa di komen ya, kalau ada saran atau kritik yang membangun, boleh di komen, teman-teman. Saya tunggu pokoknya komennya. Salam dunia air. Basah-basahan dari Sajli Virgo Beta. Salam Cupangers Indonesia. Yuhuu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.